Assalamualaikum. Kita lanjutkan ya pelajaran kita mengenai Vue.js. Oke, di video ini kita akan membuat ini ya untuk dropdown-nya nih. Lalu kita lanjutkan dengan mempelajari mengenai opini ya atau state management di Vue.js. Oke, langsung aja kita ke kode editor. Kita bisa close all saja dulu. Lalu kita buka yang navbar ini. Oke, jadi bisa dilihat ya di bagian sini. Bentar, oke. Nah ini ya, di sini. Dropdown menu. Nah, di sini ada class hidden. Jadi kalau kita delete seperti ini, kita bisa lihat, oke, logout. Jadi kita akan buat ketika ini diklik, maka akan muncul logout ya. Jadi kita buat hidden-nya itu menjadi dinamis. Oke, jadi bisa aja langsung kita buat di sini variabelnya ya. Semisal cons user drop down ref false. Oke, seperti ini. Kemudian di sininya ya. Oke, ini kita buat class binding. Oke, jadi kita akan buat class active jika nilainya ini ya, user dropdown. Sorry, bukan aktif tapi hidden ya. Nah ini, jika user dropdown bernilai true, maka akan ditambahkan class hidden ya. Oke, lalu kita buat di sini. Ini, klik. Kemudian kita buat user dropdown sama dengan ini ya, user dropdown. Oke, seperti ini. Jadi, coba kita cek ya. Oke, kita lihat awalnya dulu nih. Nah, awalnya logout ya. Berarti, kita buat di sini saja ini ya. Kasih true saja ya. Oops. Coba kalau true. Oke. Jadi true aja dulu ya. Nah, oke. Lalu berikutnya kita coba kalau kita buat gini ya. Kita klik di luar nih. Kayak gini. Maka ini juga hilang ya. Kalau ini kan masih di sini saja nih. Di luar dari sini nggak jalan nih. Jadi kita akan aktifkan biar user dropdown kalau diklik dimanapun dia akan menjadi false. Jadi kita bisa gunakan coba ini ya, on unwanted kayak gini. Lalu kita buat di sini unwanted. Itu kita buat user dropdown bernilai true ya. Kayak gini. Lalu kita coba ini coba kita kasih di sini aja ya. Klik stop. Oke, coba kita lihat. Oke, tidak jalan. Belum ya. Berarti yang nggak pakai ini, coba kita pakai di sini.
Ini nggak dapat. Ya, berarti kita gunakan aja yang lain ya. Jadi nggak bisa dua-dua di sini. Berarti kita coba. Ini drop down true. Jadi di sini kita kasih ini aja. Oh, sorry. Kita coba buat di sini. Add click. Stop. Di luarnya nggak mau ya. Oke, kita ganti. Jangan pakai class hidden. Kita buat aja VSO aja ya. VSO gini. Oke. Coba. Oke, visualnya jalan. Oh, sorry, ini kita perlu ganti. Tapi kita buat gini ya. Dokumen. Turn off event listener. Kalau ada klik. Maka kita perintahkan. Ini aja ya. Nah, buat function gini. Kita buat. User drop down value sama dengan false. Oke, ini. Coba. Oke, ini tidak ada ya. Coba kita buat unmounted. Ini sudah jalan, coba kita ganti yang lain. Ini kita buat gini aja, handle, klik drop down. Klik drop down. Di sini kita cek aja dulu if user down value kalau nilainya true maka jadikan false seperti ini aja ya. Lalu kita rubah di bagian sini. Oke. Oke, sudah jalan. Bisa drop down. Ini false. Berarti ada yang kurang. Kita buat fungsi cons event bisa drop down value. Oke, kayak gini ya. Berarti ini yang kita buat di sini. Kayak gini. Oke. Jadi ini false. Nah. Kita klik. Oke. Klik. Wait. Klik. Wait. Kenapa tidak mau ya?
drop down. Sorry, ini remove event listener. Oke, sorry, ini berarti ini ya, add event listener. Ini yang remove. Nah, oke, jalan ya. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita buat toggle drop down. Oke, kita setting nilainya kalau ada klik dari button. Nah, lalu kita ini ya, di sini on mounted saat kita jalankan ini, dokumen ini. Nah, maka dia akan dengarkan nih, kita pasang event click listener di sini. On mounted. Jadi, dia meriksa ada nggak kejadian atau event click. Kalau ada, maka jalankan ini. Drop down. Jadi ketika fungsi ini dijalankan, yang ini dia ngecek nih. Drop down-nya ini bernilai apa? Kalau false, maksudnya kalau true, maka ini jalan. Kita setting atau kita rubah nilainya menjadi false. Oke. Dan untuk ini on unmounted, yaitu ketika ini ya, dokumen ini selesai, maka kita hapus kembali. Oke, add event listener, kita pasang, lalu di sini kita hapus. Biar tidak ada lagi DOM atau perintah untuk mendengarkan event click. Oke, gitu ya. Jadi coba kita on unmounted, kita kasih komen dulu, gini. Kita refresh, klik, klik. Oke, masih ada ya. Masih jalan kan? Nah, tapi kalau kita nggak begini, nanti ini masih ini ya, masih ada nih ya, add event listener. Jadi kita buat aja, on unmounted kayak gini, nah kita hapus. Oke? Okay. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya kita buat untuk yang versi mobile, kita enter, jadi kayak gini ya. Nah, nih, kalau kita klik ini, maka muncul di bawahnya ya. Nah, menu-menu di bawahnya nih. Oke. Jadi sama ya. Sama seperti drop down menu user. Oke, kita coba mulai. Kita buat di sini cons is mobile menu visible. Gini aja. Ref false. Oke, lalu kita buat seperti ini juga ya. Kita copy. Di sini toggle mobile menu. Oke. Ini kita nggak usah pakai. Lalu visible gini ya. Nah, oke, sudah kita pasang agar mobile menu. Berarti di sini ya. Oke, sudah dan ya. Toggle mobile menu, klik. Oke, sudah berarti di sini. Kita tinggal pasang yang mobile menunya ini, kita pasang di sini, di show aja ya. Observe, bukan show menu, tapi is mobile menu visible. Lalu, last-nya ini kita delete aja. Oke, bisa ya. Coba refresh, klik, klik, oke. Okay. Klik, nah,
gitu ya. Kalau teman-teman mau close lagi, misalnya gini ya, kalau klik di luar gini, dia terclose lagi, itu silakan kita buat aja seperti yang tadi ya. Jadi kita bisa buat seperti ini, kita copy yang ini. Nah, di sini aja. Oke. Jadi ini handle click. File. Menu. Oke, ini. Lalu ini kita kasih. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Oh, sorry. Jadi, klik handle klik mobile menu. Ini nggak usah ya. Ya, berarti gini aja ya. Ini jadi satu aja. Oke, saya jadikan satu aja ya. Nah, seperti ini. Ya, klik. Oh, dari klik. Klik, ini mau. Oke, coba kita lihat. Under klik drop down. Ada yang salah. Coba coba mobile menu. Kita kasih on sound lock. On sound. Klik. Oke, jalan ya. Coba kita buat ini. Bisa ya. Rivals ya harusnya mau ya. Oke. Nah. Jadi ya. Jadi kita perlu pasang event ini. Stop propagation. Oke. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bisa ini. Home. Jadi kita aktifkan ini. Kontaknya nih. Kita buat aja. Router link. Ini itu. Kontak router link ini juga to home. Oke. Kontak on ya kontak. Nah, ini home. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, latihan kita untuk membuat dropdown atau menu navbar yang responsif. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pelajaran kita di video berikutnya. Salam programmer!